kalian ditimpa atau mengalami satu peristiwa, jangan pernah kalian mengatakan, aduh seandainya dulu aku melakukan ini dan ini. Aduh seandainya dulu aku tidak melakukan ini dan ini. Jangan katakan begitu, jangan katakan seandainya. Aduh seandainya waktu itu aku lebih serius. Aduh seandainya waktu itu aku jangan nyerah dulu, masih berusaha. Aduh seandainya waktu itu aku kasih dia kesempatan. Aduh seandainya waktu itu aku mau mengalah sedikit. Seandainya, kayak belum berdamai dengan sesuatu yang udah lewat, tapi dia masih berharap bisa dengan cara berandai-andai. Ini kan berarti belum berdamai kan? Terus kita harus bilang apa? Katakan pada Allah, itu udah takdir Allah. Ya udah aku pasrah aja sama Allah. Ya udah aku berharap aja yang lebih baik sebagai gantinya kepada Allah. Allah selalu jadi obat, jadi penyembuh dengan kita mengenal Dia. Harusnya selalu Allah itu jadi obat hati kita. Begitu ada masalah, pada Allah, udah takdir Allah kayak gitu. Allah lebih tahu, Allah lebih ngerti. Aku berharap pada Allah sebagai gantinya atau yang lebih baik dari ini. Serahin kepada Allah. Harusnya Allah itu selalu jadi penyembuh obat hati kita kalau kita memahami dan mengenal Allah sebagaimana hakikatnya. Mulai sekarang qadarullah itu jadi magic word buat yang pengen move on.